kapal Naomi nih. Persiapan sandar di dermaga 2 nih. Lagi olah gerak mendekati dermaga. KMP Dorothy yang sandar di dermaga 3 ya, KMP Dorothy. Kemungkinan akan membawa alat berat ini teman-teman ya, trailer alat berat keren raksasa ini ya teman-teman ya. Untuk cuaca akhirnya masih kenceng, alurnya masih lumayan ya teman-teman ya, sore hari ini. Bonus. Kejar bonus. Mesin thruster. Di Merak sepi berarti di Merak ya? Kapal di waktu sunset sore-sore, namun sunsetnya campur mendung ya teman-teman ya. Tanpa dalam kardek ya, wadah 80% nih teman-teman. Lagi penuh. Kita naik ke atas yuk. Alat beratnya sudah habis yang dimuat. Cuma 5 trailer ya. Upper deck sudah terpantau nih ya. Kendaraan yang naik di upper deck terpantau sekitar 15 unit. Dermaga reguler masih sepi nih kalau sore. Beda sama dengan itu ya. Dermaga ekspres. Ke gangway ya, alunnya masih kencang nih. Dermaga 6 ada KMP Amadea. Kendaraan mulai terkumpul ya. Dermaga 4 masih kosong. Dermaga 5 ada KMP Porting 5. Namun tidak ada aktivitas pemuatan ya untuk Porting 5. Ini penampakan untuk KMP Dorothy. Setelah ini kita ke tempat swab yuk, tempat swab untuk pejalan kaki ya teman-teman ya. Sore ini apakah ramai atau lengang ya. Oke, kita ke tempat swab antigen pejalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali di channel saya siang ini ya. Siang ini saya berada di tempat swab rapid test antigen, tapi khusus pejalan kaki ya teman-teman ya. Siang ini masih lengang ya, masih sepi. Baru terpantau 3 orang, yang swabnya 1 orang. Jadi masih sepi ya teman-teman ya. Setelah rapid test antigen nanti kita bisa pesan tiket di box ini ya teman-teman ya. Di box biru ini. Tapi ini kalau pengunjungnya ramai atau penumpang ramai. Jika sepi di sana ya teman-teman. Di box yang sebelah kiri. Untuk anak di bawah umur belum wajib di swab antigen. Jadi masih bebas. Kalau pemakai jasa kendaraan tidak ada layanan ya di sini ya. Sudah selesai rapid testnya, nanti bisa langsung pesan tiket, bisa dicetak di sini tiketnya nanti. Ini sudah rapid semua nih. Tiket pejalan kaki bisa di sini ya teman-teman ya, di sini dan nanti di sini Alfamart.